Halo guys, selamat siang. Jadi, saya bersama partner saya bernama Asya. Asya mau mewawancarai salah satu taruna di MIPA 2. Jadi, di sebelah sini ada siapa? Kak. Ya. Bang, hadap sini, Bang. Kamu dari depan, Dari depan. Jadi, perkenalan dulu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Alki Dwi Julanto. Iya, benar. Terima kasih. Terus habis itu gimana pengalaman belajar fisika? Alhamdulillah saya belajar di fisika. Sudah ada IPA, Pak. Oh, IPA. Saya belajar di SMP pas fisika itu sangat susah ya. Sangat susah. Susahnya ya. Kenapa itu? Karena saya setiap Oh ya udah kita pindah. Pindah guys. Ada Bang Arya. Ayo Bang Arya diceritakan pengalaman belajar fisika di SMP. Alhamdulillah sangat-sangat biasa saja. Oh, sangat biasa saja. Maksudnya biasa saja itu gimana? Ya enggak ada nothing special. Seperti itu. Baik, kita berpindah ke sebelah sini. Yes. Siapa? Gue tiga. Pause dulu. Jadi sebelah sini ada Bang siapa? Saya Bang Azel. Oke. Jadi gimana pengalamannya, Bang? Pengalamannya ya saya males. Males gimana? Saya dulu enggak pernah ikut fisika. Jadi bolos gitu ya? Iya, bolos. Dari Papua. Oke, di belakang. Jadi ini siapa, Bang, namanya? Yasfa. Oke. Langsung aja pengalaman belajar fisika. Sangat-sangat bersenang-senang. Bersenang-senang itu gimana ya? Bisa bikin otak kita agak sedikit pusing lah. Bersenang-senang. Oh, itu baik. Terima kasih banyak sekali kita berpindah ke sini. Pas dulu. Baik, sudah sini. Ada Bang siapa? Ya, Bang Lana. Bang Lana. Ya, pengalaman saya belajar fisika yaitu mumet. Oke, baiklah. Baik, ini ada Bang siapa nih sebelah sini? Kenalkan, nama saya Alfat Jaya Bumi, bisa dipanggil Bumi. Siap, jadi gimana pengalamannya belajar fisika? Ya, ikutin alur. Ikutin alur aja ya? Ya, siap. Ada Bang siapa nih sebelah sini? William. Bang William, oke. Pengalamannya belajar fisika gimana? Ya, stres. Kok stres? Susah. Susah. Oke, baiklah. Wah, di depan Bang Bumi ini ada siapa ya? Wah, lo dulu. Perkenalkan, nama saya Rio. Rio. Oke, Bang Rio, pengalamannya gimana? Pengalaman saya belajar fisika malas karena gurunya galak. Selama di SMP ya? Iya, selama di SMP. Halo. Oke, ini dengan Bang siapa? Dengan Bang Tian. Bang Tian. Gimana pengalamannya, Bang? Ya gitu. Ya gitu gimana? Susah. Udah sih, easy banget. Oke. Sudah, gitu aja? Sudah. Siap. Makasih. Oke, kalau ini dengan Bang siapa nih? Bang Almer. Ya. Ketua kelas kita, gak ada. Jadi gimana pengalamannya belajar fisika di SMP? Susah. Sulit dimengerti. Sulit dimengerti. Siap. Tapi insya Allah bisa ya. Insya Allah. Oke, sebelah sini. Halo guys. Gimana Bang Bima pengalamannya? Gimana ya, agak susah. Tapi susah. Tapi enak. Enak, gitu tergantung gurunya. Ya gitu aja. Iya. Oke, lanjut. Baik, Bang siapa nih? Febri. Bang Febri. Gimana Bang pengalamannya? Susah. Kurang waktu. Kurang soalnya waktu pandemi aja. Kurangnya waktu. Baiklah. Lanjut. Ayo. Halo. Halo, ada Kak siapa nih? Nazwa. Kak Nazwa. Gimana Kak pengalamannya? Susah sih, soalnya gurunya jarang datang. Jadi sering jangkos ya. Iya. Gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Lanjut. Ayo di sebelah sini ada Kak siapa nih? Siapa? Kamu namanya siapa? Bilang Sasa. Kak Sasa. Pengalamannya gimana belajar fisika di SMP? Bikin kepala pusing sih. Bikin kepala pusing. Gitu aja. Yaudah. Terima kasih Kak Sasa. Agak mundur kok.
Baik, di sini ada Kak siapa? Kak Julita. Oke, gimana Kak pengalamannya? Bisa dibagikan nggak pengalamannya belajar fisika di SMP? Pengalamannya tuh, soalnya tuh bikin stres aja. Oh, bikin stres. Makin lama makin stres ya? Ya, karena banyak sama saya. Oh gitu, oke. Okay. Aku bilang apa? Terserah banget. Saya dari Madura. Halo. Ini Kak siapa? Dwi. Gimana pengalamannya selama belajar fisika di SMP? Gak punya pengalaman sih. Oh, gak punya pengalaman ya. Aduh, agak langka kakak ini. Bye-bye. Hai guys. Ini ada anak dari Ponorogo. Ini kak siapa namanya? Rizka. Rizka. Oke. Gimana pengalamannya? Duh, udah MTB miring. Gimana pengalamannya belajar fisika? Gak tahu sih, soalnya waktu itu diajar gua tidur. Oke, gitu ya. Oke. Makasih. Yo. Ini udah. Udah. Oke, sebelah sini ada kak siapa? Halo, nama saya Kak Fika. Oh, Kak Fika. Oke. Gimana pengalamannya? Pengalaman saya selama fisika kan? Iya, selama fisika saya sulit menghafal rumus-rumus fisika. Tapi selalu mencoba ya. Siap, selalu mencoba hingga bisa. Oh, siap. Terima kasih, Kak Fika. Sama-sama.